lagi di channel aku, Vio Sobit. Jadi kita akan kembali mereact lagi Boruto episode 200. Kali ini adalah episode 202 dan 203. Jadi 202. Jadi kemarin itu Sasuke tuh kayak nyampe di tempat kayak dimensi, suatu dimensi gitu, dan dia ingin mengecek sesuatu sih. Dan kemarin terakhir ucapan Boro kemarin terakhir itu bilang akan dipimpin oleh Otsutsuki lagi gitu ya, dunia Infinite Tsukuyomi. Nah sekarang kita bakal melihat kira-kira apa nih yang ditemukan Sasuke di apa sih namanya, di dimensi yang itu. Jadi kita mulai saja, 3, 2, 1, go! Boro pergi ke tempat pesawat yang jatuh itu ya, bekas pesawat jatuh. Tapi nggak tahu dia mau nyari apa di sana. Apaan tuh? Cult, the cult. Ya bisa aja sih perangkap. Jigen. Oh, Jigen. Oh. Kinsiki. Au au au. Mana? Istana Boro. Istana Boro. Au. Nambah lagi pengikutnya si Boro. Give your body. Oh, jadi kalau misalkan udah disembuhin sama siapa? Sama si Boro itu, balasannya dia itu harus melakukan ritual penyucian. Jadi istilahnya apa tuh namanya itu? Iya, pokoknya ritual gitu, pembersihan, ritual penyucian. Jadi seperti itu. Jadi pemahamannya itu adalah kalau shinobi itu adalah mereka tidak mereka itu bilang akan mengurus perdamaian, tapi ternyata rakyat apa sih, rakyat di desa-desa terpencil gitu nggak diituin, dan satu-satunya yang dapat menolong adalah Otsutsuki gitu. Momoshiki? Cuman gambar. Jadi setiap monumen apa ya? Itunya itu Kaguya. Itu semuanya yang udah ada ininya ya, udah ada apa? Sudah dead semua.
Siapa itu? Jangan bilang itu yang di Otsutsuki yang dibilang sama Boro. Tapi dia sekarang keberadaannya belum tahu kan di mana. Oh itu, kakaknya dari ini, anggotanya Boro, Inori. Shinobi kayaknya ya, kakaknya itu. Suiton. Oh iya benar Shinobi dia berarti. Oh. Rata-rata tuh member Kara itu semuanya punya ini ya, regenerasi jutsu itu. Malah dibunuh kakaknya. Apaan sih yang tertinggal? Koji? Ya iyalah, apalagi kan lu yang nyuruh buat beresin tuh vas bunga. Emang kerjaan dia di rumah apa selain perbaiki vas bunga, bre? Oke, jadi itu dia di episode kali ini. Ternyata yang di Sasuke itu kayaknya sudah melihat, bukan melihat. Maksudnya dia bukan melihat juga sih. Maksudnya dia seperti ada petunjuk gitu ya, maksudnya apakah ada shinobi baru atau tidak gitu. Apakah ada Otsutsuki baru atau tidak? Jadi kita lanjut saja ke episode 203 kali ya. Oke. 3, 2, 1. Jigen muncul ke hadapan ekor 10 Jubi, terus dia nyerap cakra Jubi itu, terus Sasuke melihat. Jadi waktu pas Jigen melihat nyerap cakra Jubi itu, tanduknya tuh tiba-tiba kayak tumbuh gitu kan di samping kayak gitu. Apakah itu mirip kayak tanduk sama ini si Otsutsuki yang baru itu? Jadi maksudnya apakah Otsutsuki itu Jigen itu adalah Otsutsuki itu, atau Jigen itu juga wadah dari Otsutsuki yang dilihat sama Sasuke ya? I'm not your son. Yang ini asik aja main kartu, buset. Oke, jadi kedua orang yang
awalnya si Iwabe banyak yang ngira Iwabe itu adalah Kawaki, akhirnya bertemu dengan Kawaki yang asli ya akhirnya. Kawaki masih aja nyari-nyari pecahan itu apa? Vas bunga. Ya. Oke, okay, Boruto dan Mitsuki latihan. Kenapa ada Boruto? Oh, karmanya aktif sendiri. Jangan-jangan ada Kawaki, kenapa? Loh, itu maksudnya apa? Kok jadi tanda karma jadi begitu? Oh, sinister chakra? Eh, ada seseorang yang keluar dari itu? Karmanya Kawaki? Jige? Ketahuan dong Jigen, Kasin Koji ketahuan sama Jigen. Vacation is over. Oh, karmanya aktif. Tanduk? Kok sama kayak itu, Jigen? Dimulai dari sekarang episode akan terlihat mulai serius, pemirsa harap untuk bersabar ya, dan harap episode selanjutnya
Soalnya ketika Jigen sudah turun tangan itu maka tidak akan ada episode, tidak akan ada lagi adegan-adegan yang ya istilahnya itu kayak canon lah. Hah? Oh. Jigen sudah muak mendengar kata-kata itu. Oh. Aduh. Jigen take Naruto to the maybe it's his dimensi. His dimension. Oh, Suratun Kachi tiba-tiba. Oke, so jadi Sasuke tiba-tiba datang, terus Jigen awalnya Jigen mau ninggalin Naruto sendiri, malah jadinya Sasuke datang, terus ya udah, kayaknya selanjutnya oke, pertarungan antara dua Sasuke sih, tapi yang satu keturunan Kaguya. Maksudnya dia punya kekuatan, yang dua punya keturunan Kaguya, satu lagi belum yakin sih, tapi kayaknya dia itu punya kekuatan Otsutsuki yang di tracking sama Sasuke barusan itu. Ho ho. Jadi begitu pemirsa, dan begitulah ya episode selanjutnya. Ya jangan tanya sama gua ya, gua pasti nonton dong episode selanjutnya, bro. Ya gile aja. Jigen versus Naruto and Sasuke, gimana tuh? Gimana tuh jadinya tuh, gimana? Oke, sekilas itu saja, dan pastinya aku bakal react lagi untuk yang selanjutnya karena itu bagian yang seru-serunya nih. Oke, terima kasih sudah mengikuti, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga hari kalian menyenangkan semuanya.